If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures of the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends! Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, video kali ini gue mau share informasi lokasi dari Kraken ya. Ini jarang sekali gue lakukan guys, sharing informasi Kraken ya. Sebenarnya Kraken lagi musim ya untuk bulan September guys, tapi gue gak ngepush untuk mencarinya sampai bintang 3 karena mencari Kraken bikin stres guys. Oke. Video kali ini gue cuma mau share lokasinya ya. I just want to share to you the location of today. It's 27 of September 2023 guys. Alright, here we are at Alaska. Kita sudah berada di Alaska guys. Dan sekarang kita menuju ke spot Kraken. Spotnya ada di atas pojok kanan map. Oke, okay. Kita menuju ke lokasinya dulu. Dan sekalian gue kasih tahu sama kalian, maksud gue yang belum tahu mungkin ya, Kraken itu ada 4 guys spotnya ya. Kita biasanya ngitung dari spot yang pertama itu di sini. Kalian kalau sudah bertemu dengan Walrus Island di sini, spot satunya itu dimulai di sini guys. Ada 4 spot ya. Spot satu itu bentar. Misalnya kalian datang dari sini kan ya, usahakan jangan sampai muncul tulisan Walrus Islandnya guys. Karena kalau kalian mencari Krakennya di sekitar tulisannya udah muncul Walrus Island, biasanya yang muncul itu Walrus guys yang nyepem ya. Jadi mendingan kalian mancingnya agak ke kiri dari Walrus Island. Nah disinilah kira-kira di sini guys ya untuk spot satu. Dan untuk spot duanya adalah di bagian kanan atas dari Walrus Island ini guys. Di sini guys ya. Usahakan agak jauh juga lah dari area Walrus Island ya. Biar nggak ada Walrus yang muncul. Karena Walrus biasanya ngagetin kita guys. Karena moving barnya itu juga gerak kayak Kraken ya. Dan spot tiganya adalah di Well Depth ini guys ya. Usahakan agak jauh juga lah dari Walrus Island sama biar nggak ke spam sama Walrus. Alright. Okay. Itu udah spot 3 ya. Dan spot 4-nya ada di bagian atas ini guys ya. Agak ke atas. Okay, di sini. Agak di sini sih, di Cold Bay. Ah, tulisannya nggak muncul. Kayaknya lagi nggak bagus koneksi gue. Biasanya kalau untuk di spot 4 itu gue nyarinya di sini guys ya. Sini aja. Oke, udah semua ya spotnya. That's all for spot of Kraken guys. And for today's location, untuk hari ini spotnya adalah di spot 1 guys ya. Mungkin di video kali ini gue tidak akan menangkap Krakennya. Cuma share lokasinya saja hari ini tanggal 27 September. Dan kita langsung saja menggunakan Monster Hunter Rod kali ini, cast and wait tanpa monster bait. Jadi tunggu aja sampai Krakennya makan pancingan kalian. Bulan ini harusnya gua bisa mendapatkan bintang 3 ya kalau ngejar, tapi gua nggak ngejar guys. Karena paling nggak udah dapet nangkep satu aja Kraken setiap bulan gua udah cukup biasanya guys. Cuma kadang-kadang aja lagi mood kita tangkap lagi guys ya. Ini mudah-mudahan setiap hari lah gue bisa share lokasi monster, semua monster guys ya. Jadi kalian yang belum subscribe, pengen nangkap monster setiap hari, jangan lupa subscribe channel gue guys. Right. Mencari Kraken, Bunyip, dan Don Pedro itu sama guys. Lama guys, kadang sampai 1 jaman lebih baru ketemu ya kan. Burungnya bilang boring. Boring itu nggak ada artinya sih. Cuma patience itu aja guys ya. Tanda kalau monster pasti akan memakan pancingan kalian. Right.
Just cast and wait without monster bait. Just carbon. No, just monster harbor. Ah, monster hunter rod tonight. I mean today, dude. Salah ngomong mulu, guys. Alright. Jadi kalau kalian mau mencari kraken, usahakan lakukan quest utama dulu, guys ya. Jangan coba-coba mencari kraken setelah kalian membuka mapnya saja. Kalian tidak akan pernah bertemu dengan monsternya. Jadi quest utama dulu sampai mendapatkan quest untuk berburu kraken, barulah kalian akan bisa bertemu dengan krakennya, guys. Sebelum kalian mendapatkan questnya, jangan coba-coba mencari krakennya. Tidak akan pernah kalian temukan ya. Right. Ini gua katakan di setiap video mencari monster, guys, biar teman-teman yang baru main juga tahu informasi ini. Jadi nggak ada lagi teman-teman yang baru main langsung cari kraken dan berharap mendapatkan kraken. Ya itu kegiatan yang sia-sia, guys ya, percuma, nggak bakalan ketemu, guys. Alright, ini udah lumayan lama ini, lebih dari 1 menit kayaknya gue diam nungguin, nggak ada satupun ikan yang makanin pancingan gue, guys. Alright, kita tungguin aja ya, mungkin sampai 10 menit aja. Kalau masih 10 menit nggak ada dimakan sama krakennya, gue akan tetap upload video ini sebagai referensi untuk kalian yang belum tahu spot kraken itu di mana saja dan hari ini spotnya di mana, guys. Alright, just cast and wait until I will meet the monster.